Saudara dan saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah salah satu bukti daripada keadaan keberadaan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu suatu mukjizat yang kita bisa merasakannya sampai detik sekarang ini. Suatu mukjizat yang kita bisa membuktikannya secara khusus di dalam majelis ilmu di dalam kajian yaitu hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam yang masyhur dikenal dan dihafal oleh para penuntut ilmu Nabi kita yang tercinta nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda وَمَجْتَمَعَ قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah suatu kaum dan kita adalah suatu kaum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Dan masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitabullah dan saling mengkajinya sesama mereka. Apabila itu dilakukan, berkumpul di salah satu masjid, membaca kitabullah atau mengkajinya. Apabila itu dilakukan, apa kata Rasulullah? Illa nazalat sakinah. Kecuali akan turun ketenangan. Kecuali akan turun ketenangan. humur rahmah dan mereka dinaungi oleh rahmat Allah. humul malaikah dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Mana mujizat yang saya sebutkan di dalam hadis tersebut yaitu potongan yang pertama. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid, di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah membaca kitabullah atau mengkajinya kecuali akan turun ketenangan. Nazalat di sini menurut para ahli bahasa datang dalam bentuk fi'lul madi. Bukan menunjukkan telah, akan tetapi menunjukkan kepastian. Kecuali pasti akan turun ketenangan. Perhatikan masyarakat ma Muslimin. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah Allah mengkaji Kitab Allah, kecuali akan turun ketenangan. Perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Coba kita rasakan sendiri bagaimana ketenangan tersebut turun di majlis ilmu, di rumah Allah, di masjid Allah, di saat mengkaji Kitab Allah, dan itu akan baru kita rasakan di saat kita membedakannya, di saat kita belajar sendirian di rumah kita, atau mendengarkan kajian di masjid. Rasakan bedanya dengan mendengarkan kajian di rumah melalui radio atau media-media lainnya. Itu suatu hal yang tidak dipungkiri. Terasa beda, mengaji datang ke masjid dengan mengaji, cuma mendengar dari radio atau menyaksikan dari televisi. Apakah bapak-bapak merasakannya? Suatu hal yang menunjukkan benarnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi sudah mengatakan akan turun ketenangan dengan syarat mengkaji kitabullah atau membacanya. Syarat yang kedua berada di dalam dalam masjid. Allah Akbar. Keberadaan di dalam masjid. Dan tentunya setiap kita merasakan perbedaan tersebut yang luar biasa di sini bukan kajiannya tapi yang luar biasa di sini adalah mukjizat Rasul yang telah benar menyampaikannya dan betul begitu benar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya seorang para penuntut ilmu ma'asyar muslimin sunnah para penuntut ilmu itu menuntut ilmu dengan talaqqi menuntut ilmu dengan talaqqi apa arti talaki itu datang bertemu wajah dengan wajah itu sunnah para salaf dalam menuntut ilmu mereka tidak mencukupkan diri mereka menuntut ilmu kalau pada zaman dahulu cuma dengan membaca buku sendirian di rumah tidak kalau pada zaman sekarang media sudah banyak media sosial melalui internet dan segala macamnya mereka tidak mencukupkan dengan hal yang demikian karena bukan seperti itulah jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberkahi oleh Allah ilmu mereka. Maka muslimin, wal muslimat rahimani rahimakumullah. Semoga hal tersebut menjadi kesadaran buat kita, bahwasanya menuntun ilmu dengan hadir ke masjid dia merupakan keberkahan, ketenangan dan sunnah para salafus salih rahimahumullah taala.